hari ni Amy nak tunjuk tips penjagaan setrika. Biasanya setrika kalau kita tersalah iron akan muncul kesan terbakar seperti ini. Nampak eh? Warna biru tu. Nampak ya? Sebelum melanjutkan tutorial, sila klik tombol like dan subscribe untuk dapatkan lebih banyak tutorial menjahit. Okay, ni Amy ter-iron barang yang tak boleh di-iron. Amy ter-iron full. Okay. Cara nak bersihkan sangat mudah. Panaskan iron. Panaskan iron eh. Sediakan sekeping kertas kosong. Ni untuk kita iron. Okey, sebelum itu boleh lapik sebarang kain dekat bawah. Kalau tak nak melekat dekat bawah. Okay, so, ni saya nak lapikkan pecah je. Okey, lapik kertas. Dan kita perlukan sedikit lilin. Ni baki lilin. Okey. Letak atas ni. Hati-hati jangan terkena tangan. Layu lilin di bahagian yang kotor. Kemudian ambil bahagian puntung ni, apa sumbu, orang panggil sumbu, okey, bahagian sumbu. Cuma tonyoh sikit sebagai alat untuk memberus. Nampak dia dah tanggal. Okey, boleh padamkan kita punya iron sebab dia dah terlalu panas. Nampak ada sisa baki. Kita boleh letakkan di atas kertas. Buat sampai habis. Okey, ada sisa lagi, tonyoh lagi. Okey, sehingga habis. Pastikan bersihkan seterika di atas kertas. Kalau kita tak bersihkan, kemungkinan besar akan melekat pada kain lain. Jadi akan terbakar, mudah terbakar. Jadi ini cara pembersihan. Nampak? Dah tak ada kesan terbakar ataupun sebarang kain yang melekat. Okay, kita boleh iron pada kain. Kita boleh iron pada kain tanpa melekat. Okay. Selamat mencuba. Hai, kalau anda suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Cut.